Hello, kembali lagi bersama gue di channel kesayangan gue dalam motovlog, motovlog santuy. Ya, kali ini gue iseng-iseng keluar bete. Panas, alhamdulillah panas ya. Jadi tadi gue di kosan, kebetulan ini mau kemana ya? Ya, kemana dah, terserah. Yang penting gue keluyur ngonten dan ngonten. Kayaknya sih gak ada yang dibahas. Aduh, kenapa sih bapak? Kok didorong pak? Mati kayaknya. Intinya sih gak ada yang dibahas, ya udahlah. Gue mau ke daerah mana ya? Monas. Kita ke daerah Monas. Udah lama sih nggak ke sini gue. Terakhir itu gue ke Monas ketemuan sama si Tony Rubianto. Sekarang ini baru ke Monas lagi. Ada apa kah di Monas? Ya seperti ya, Monas mah nggak asing lah menurut gue ya. Di sini tuh kalau pagi jam 9 lah, kalau San Mori tuh banyak razia di sini. Oh, lagi sepi tapi sekarang biasanya tuh wah banyak lah. Tuh, di dalam juga sepi loh, nggak ada pengunjung gitu kan. Boleh jagain, pada ngejaga di sini, nggak boleh berhenti sebenarnya sini tuh. Nggak boleh berhenti. Nih sebenarnya ini rambu-rambu ini tuh dilarang untuk berhenti. Kalau ada polisi udah diusir-usirin tuh. Ada nongkrong, gitu kan. Ada delman. Enak lah kalau di Monas itu, bundaran Monas itu enak tuh. Sebenarnya sepi di dalam itu, nggak ada pengunjung. Kita mau hari ini nih. Wah, dipoto. Cekrek. Kalau lurus ke sana kemana ya? Ngeringnya nyasar, sumpah nyari nyasar kalau ke situ. Hey. Nih, beginilah guys, kalau siang hari itu ya, kalau di Monas atau di ya pokoknya di Monas, di HI, kalau di siang hari tuh seperti ini, nggak ramai.